Oke, okay, guys. Jadi kali ini kita mau lihat rumah gua. Nah, isi rame ya. Ini nanti kita di sini tuh taman, kayak taman-taman kali ya. Ya kemana ya? Ini enak banget. Tuh. Ini. Ini sih. Jangan lupa like, comment, and share. Okay. Subscribe. Oke, okay, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama gue di channelnya Panika Alpha, guys. Tuh, ini kita mau pergi, cuy. Udah sore juga dan udah mau hujan, deh. Habis kita ngambil uang juga, ya. Ya, makasih, Pak. Udah. Bismillah ajalah, guys. Gak hujan lah. Oke, guys, gimana buat kabar kalian? Semoga sore hari ini kalian baik-baik aja ya, guys, ya. Masih diberi kesehatan, umur yang panjang, cuy. Amin. Dan lancar rezekinya, cuy, ya. Dan kali ini kita mau ke rumahnya siapa, cuy? Ke rumah gua, cuy, ya. Jadi kita mau nengok, ya. Udah seberapa bulan? Sebulan kali ya, cuy. Kita nggak nengok rumah gua, cuy. Jadi gua kan ngambil perumahan, cuy. Cuman udah sebulan kita belum nengok-nengok, cuy. Kita juga belum isi ya rumah guanya, cuy. Makanya mau bismillahirrahmanirrahim aja, cuy. Bismillah. Mudah-mudahan akhir bulan ini kita ini, cuy, ya, bisa ngisi tempat, udah bisa nempatin rumah gua, cuy. Cuman ya posisi lumayan agak jauh, cuy, ya. Kita dari setengah jam ya dari Cikarang ke tempat rumah gua, ya, cuy. Jadi agak jauh, cuy. Jadi kalau Sun Mori ke hutan kota itu minimal nempuh kita sejam. Yang biasanya mungkin cuma setengah jam ya dari tempat gua yang tinggal sekarang, kosan gua sekarang, itu mungkin kalau ke hutan kota cuma setengah jam. Dan untuk ke rumah gua nanti, ini yang sekarang itu dari kosan ke rumah gue yang sekarang ke perumahan itu jaraknya hampir setengah jam juga, cuy. Jadi ya kalau Sun Mori dari sana ke kawasan kota ya bisa menempuh jarak hampir satu jaman, cuy. Dan kita udah sebulan ya, cuy, lebih kita belum nengok. Kita mau nengok dulu, cuy, apakah udah beres semua atau belum. Jadi biar kita isi, cuy, gitu. Jadi mudah-mudahan akhir bulan ini kita bisa isi, cuy, ya. Karena kita sudah menerima semuanya. Tinggal lihat situasi kondisi rumahnya udah siap huni atau udah layak kita tempatin atau belum, gitu, cuy. Jadi ini kita sore-sore ke mau nengok, cuy. Sekalian jemput Amel, ya. Soalnya deket juga dari rumahnya Amel, cuy. Posisi juga ini hujan, cuy, oi. Jadi kemarin gua nggak bisa, niatnya sih kemarin, cuy, ya, mau lihat, cuy. Cuman kemarin kan ada dadakan ya, kita ke Bandung bareng Akang, bareng anak tim sepak sebagian lainnya gitu kan, ke acaranya Emak Gila, cuy. Karena Emak Gila ada ipar atau siapanya gitu ya, ya, si Ipong gitu. Dia nikahan, cuy. Jadi kita diundang dari Magilan tim sepak, dan kemarin juga tim sepak gak ada hadir semua ya, cuy. Karena ya banyak kesibukan ya. Jadi mungkin sebagian aja yang bisa ikut. Tapi alhamdulillah lah, yang penting kita udah ada perwakilan ya. Kita dua mobil kemarin ke Bandung, cuy. Ya. Ke acara nikahannya Akang MP dan Magila. Yang nikahnya Ipong sama ini ya, yang di rapalannya terakhir kita kan udah sore, cuy, udah kelar akad nikahnya Ipong ya, dan kedua nyusul gitu Akang MP sama Magila nikah.
sampai 5 kali cuy. Percobaan ya, gagal terus Akang. Apalagi nanti Kang gitu cuy. Ya. Apalagi nanti kalau udah beneran itu serius ya. Banyak warga, banyak masyarakat yang nonton gitu kan ya, yang mendampingi. Aduh. Tapi bismillah ya, karena itu juga cuman ya bercanda-bercandaan ya. Mungkin Akang juga bercanda. Tapi ya mudah-mudahan mah nanti kalau emang bener gitu ya, ya minimal satu, kalau bisa sih satu ijab kabul ya, langsung sah gitu cuy. Kalau enggak ya minimal dua. Tapi ya kalau harus mah bagus sih satu cuy, asal jangan melebihi dari 3 atau 4 kali ya cuy ya. Kalau setahu gua kalau 4 itu gimana ya, kurang abdol gitu cuy. Kalau abdol itu lebih baik satu gitu cuy. Aduh, dan ini gerimis euy. Mudah-mudahan sih enggak cepat turun hujannya cuy, soalnya perjalanan kita masih jauh euy. Belum kena macetnya gitu. Mudah-mudahan sih enggak hujan lah. Kalau udah nyampe sih enggak apa-apa kita hujan ya cuy. Uhuy. Karena kemarin sibuk cuy ya, jadi kita baru bisa nengok hari ini cuy. Karena gua juga kerja libur gitu hari ini kebenaran ya. Kalau pagi tadi mungkin gua masih ngantuk-ngantuk, masih tidur, dan Amel juga kerja cuy ya, jadi gak bisa ikut. Nah jadi kebenaran kita sore aja berangkatnya, Amel juga pulang sore, jadi gaskeun sore ini cuy. Mau kita mau lihat rumah gua cuy ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa cepat ditempati dan kita bisa cepat pindah ya. Karena ngekos juga mahal cuy. Kita 1 juta lebih cuy, 1 juta total 1 juta 100-an lah ya. Kalau di rumah kan lumayan, kalau emang ngekos kan segitu. Kalau bayar perumahan kan mending tinggal nambahin dikit buat bayar gitu cuy ya. Jadi kita punya cicilan cuy sekarang, alhamdulillah lah ya, daripada uangnya habis nggak jelas gitu ya. Jadi ya alhamdulillah mungkin sedikit-sedikit nabung ke rumah uangnya gitu cuy, daripada habis nggak jelas ya. Jadi kita punya cicilan guys, cicilan 15 tahun kerja-kerja, cicilan 15 tahun ya. Kalau Otay kan 20 tahun cuy, kalau gua 15 tahun ya. Tapi bismillah aja ya cuy ya, bismillah. Mudah-mudahan berkah lah ya. Dan mungkin kita nanti kalau udah rumah, mungkin kita nabung satu-satu lagi, kepingin kita apa, mungkin nikah atau motor, kita pikirkan nanti dulu cuy. Tapi menurut kalian gimana cuy, nikah dulu atau absese dulu gitu cuy, komen cuy ya. Oke mungkin kita skip dulu ya cuy, kita lanjut nanti soalnya perjalanan kita masih jauh juga cuy. Jadi udah kita lanjut apa? Kita udah bareng si Pucat, si Dari Lewe. Ih, bengkakan. Idih. Bawalah. Oh, aku yang bawa. Oke. Okay. Kita dulu. Aku enggak tahu lah, guys. Sudah ganteng. Oh, sudah. Sudah ganteng. Mari kita. Ini kita pakai sepatu, sepatu apa? Sandal. Oke, naik. Naik. Ini di. Nih, ntar mah di sini dipasang ya. Pakai beli ini namanya solar ini buat buku, jadi di sini nyaman kayak gini. Ini nggak jadi.
muter-muter dong yang. Juga benarnya ini nanti kita di sini tuh taman, kayak taman-taman kali ya. Oh, ini blok B guys, tuh blok B kita jauh banget ya. Oh, ini nanti dibangun lagi ya. Ada kambing juga temennya Amel ya. Cuy, udah pada reno. Mana aku? Masih di sana ya, jauh ya? Mana? Ini. Oh. Wah, berarti ini belum layak kita pakai. Yang sebelah udah dibatasin yang. Aku tinggal ya udah enggak apa-apa yang. Berarti tinggal kita tinggal nambah yang. Tinggal apa ke sini nih, batu sih. Hah? Coba. Ini, oh pada pecah sih, kenapa ini? Iya kan nanti diganti kan memuai, namanya memuai. Bukan memuai, ini mah namanya. Iya memuai. Bukan, ini mah ketinggang. Tuh, ketinggang ini mah. Tuh. Biar, biar kelihatan ya. Tapi enggak, itu soal kelihatan banget jalan ya. Tapi ini yang lain udah pada direnov ya. Udah bagus ya. Coba nyatain ram, enggak bisa dibuka tuh surat, dia mau muai, dia ngangkat. Mana? Waduh, ya ini doang yang ngangkat ya. Enggak bisa. Enggak bisa aku. Si Amar aja bisa. Tasnya. Coba mau lihat kan. Ini kok mau muai. Coba udang itu. Anjir, itu kan orang gede. Enggak bener kok. Enggak bisa. Nih coba, nih coba kunci-kuncinya. Kunci kamar yang itu. Iya, semua itu. Udah nanti dibenerin nih. Aman kok, tapi itu mah nggak bocor. Masuk bisa nggak? Bisa lah. Badan aku kan bisa. Tar dulu. Awas ini patah. Oh my guys, oh berarti tinggal ini dong ya? Iya, udah nggak apa-apa. Tuh yang bisa ya? Tuh bisa. Enggak. Ya udah pegangin. Udah kamu room tour kamu kuncinya dicobain bisa apa enggak? Kamu lihat ya. Iya. Iya kali. Cobain itu kunci. Mana lampunya? Iya enggak ada lampunya. Oh, pada memuai. Tuh. Wah. Wah, semuanya ini mah cuy.
itu semuanya ini. Wah. Enggak, ini semuanya ini. Pada kebuka. Lihat dulu, lihat tuh. Air, emang air udah ini, enggak ada kerannya. Eh iya. Ininya mana kerannya, yang? Kemarin perasaan ada kerannya, sekarang enggak ada loh. Itu kan cobain. Enggak ada. Tuh, ini kamar juga sama, cuy. Waduh, memuai semua. Ini harus direnovasi lagi, euy. Ini harus di harus dibuka lagi nih semuanya, memuai. Ini auto semua dibuka nih. Ini auto semuanya dibuka nih. Tuh. 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 Jadi pada ini lagi, cuy, pada ke atas gitu tuh, pada bergelembung. Ini enggak beres nih. Lampu juga belum ada ini ya. Oh iya, lampu belum ada. Nah, ini kamar mandinya seperti ini, cuy. Enak ya, kecil. Ini kamar mandinya, cuy. Aman sih ya. Kita mau lihat-lihat dulu, cuy. Yang retak-retak itu apa? Oh, ini. Oh, tembok semuanya memuai nih. Mungkin ini pasti semuanya, cuy, dikeluari, dibongkar semua, dirata-ratain semuanya ini. Tuh, soalnya bergelembung semua. Tapi kalau udah ininya mah udah aman sih. Kalau tembok gak ada yang bocor, gak ada yang retak atau pecah. Aman sih, cuy, ya. Ini gak tau nih kalau di kamar. Di kamar juga tembok aman. Cuman tinggal aman lah ya, semuanya aman, cuy. Aman ya. Ini kayaknya habis dicat lagi nih. Aman lah. Aman ya. Berarti tinggal ngasih lampu doang. Katanya kamu kemarin ini pecah-pecah. Pintu. Mana? Udah bersih ini? Enggak, yang di sini. Mana? Oh, ini. Oh iya, pada melotok nih. Tuh, pada melotok, guys. Ya, tuh. Pada melotok. Ya, mungkin ini rumah gua ya, guys, yang bakal kita tinggalin nanti gitu, cuy. Dan ini rumahnya udah mulai rame, cuy, tempat gua kan. Ya. Ini kita kalau udah bagus kita isi semuanya, cuy. Cuman ya karena ini mungkin harus dibongkar dulu nih semuanya. Handbooknya gitu kan, kamar tengah, kamar dua, ruang tamu gitu, cuy. Harus dibongkar semua ini, soalnya padang gelembung. Dapur. Enak ya, cuy. Dapurnya juga udah mantep, cuy. Tuh. Pada bergelembung ya. Ini pada gelembung ya. Ini soalnya dapur, cuy. Tuh. Pada bergelembung. Nah. Nanti ini juga dibor ya, ini buat dapur, cuy, tuh. Kalian udah pada pakai toren, udah pada ditutup juga tuh ya. Tuh, mantep.